Sebenarnya nah, kayak gini pakai ultimate dan skill 3 gue udah kriset. Hai guys, Nostalgian Gamer di sini. Apa kabar semua? And welcome back to my channel. Jadi guys, gue lagi ada di Wild Rift PBU China server lagi. Dan hari ini tiba-tiba ada dua yang baru guys. Lihat-lihat, ada apa ini? Ada Sion dan Samira. Jadi di video hari ini ya guys, gue mau bantu jelasin championnya tuh sedikit. Dan kita mulai dari si Samira duluan. Jadi daftar isi aja dulu ya guys ya. Gue bakal jelasin tuh skill-skill Samira tuh sebenernya bisa ngapain aja. Kita bakal baca. Terus habis itu gue bakal praktekin di in-game-nya tuh kira-kira tuh maininnya gimana. Sambil gue cerita-cerita pengalaman gue pas gue dulu main Samira. Dan gue tadi udah baca-baca dan udah kayak nonton sedikit kayak video Samira lagi yang update tuh sekarang Samira tuh gimana mainnya. Dan gue bisa bantu ngajarin kalian untuk bersiap-siap sebelum nanti Samira tuh muncul ke si Wild Rift lagi. Oke, tapi sebelum itu kalau misalnya kalian suka dengan channel gue, jangan lupa dibantu like, dibantu subscribe, dibantu share. Karena itu akan sangat amat membantu channel gue ya buat algoritmanya ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke penjelasan skillnya ya guys ya. Jadi untuk penjelasan skillnya si Samira, gue gak bakal kasih langsung di dalam in-game. Nanti di in-game tuh gue bakal praktekin lagi. Sekarang kita tuh bakal coba ngebaca ya. Jadi gue bakal taruh di samping gue nih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan kita bakal baca bareng dulu. Nanti gue baru bakal kayak praktekin di dalam in-game-nya. Karena ini tuh pembacanya tuh lumayan detail dan lumayan susah. Nih, jadi guys gue udah keluarin di sini ya. Dan kita coba baca deh guys. Jadi yang ini pasifnya tuh kebagi jadi 3 basically guys ya. Yang pertama, intinya tuh Samira tuh akan bisa ada evolution level setiap dia nge-auto attack dan pakai skill dari E sampai S. Nah, setiap kali dia kayak naik itu grade-nya dari E, D, C, B, A, S, dia akan movement speed-nya naik terus. Dan pada saat dia udah menyentuh S, dia baru bisa pakai ultimate-nya. Ya. Nah, pasif Samira yang kedua, Samira tuh bisa auto attack-nya tuh 2 tipe. Dia bisa auto attack-nya pakai pedang dan dia bisa auto attack-nya tuh pakai tembakan. Auto attack dia yang pakai pedang dari jarak dekat damage-nya itu lebih tinggi. Jadi makanya Kak Samira tuh mainnya tuh emang agak susah ya karena harus adaptif banget kaliannya. Dan yang ketiga, kalau misalnya ada enemy yang udah ketarget dan enemy-nya yang udah katanya tuh ke knock up gitu ya, kalian bisa ngeklik enemy-nya lagi dan kalian bisa ngedash ke enemy-nya dan nambahin knock up-nya tuh sebanyak kira-kira 0,5 detik. Ini nanti gue nggak bisa praktekin di dalam in-game-nya karena gue nggak ada temen yang bisa nge-stun musuhnya ya guys ya. Dan ngekliknya itu gimana gue belum 100% yakin juga. Tapi di deskripsinya tuh udah ketulis jadi harusnya emang bisa. Oke guys, sekarang kita ngomongin skill satunya. Jadi kalau skill satunya si Samira, dia tuh bisa nembak atau dia bisa pakai pedang. Jadi tergantung jarak kalian sama musuh yang kalian target. Kalau dia jaraknya jauh kalian akan nembak, kalau dia deket dia akan nge-slash. Dan itu juga bakal jadi damage-nya tuh area. Abis itu ya guys yang gue baca di sini ya guys. Katanya tuh kalau misalnya skill 3 kalian tuh lagi aktif ya, kalian bisa pakai skill 3 kalian dan skill 1 kalian tuh barengan. Itu nanti gue bakal praktekin di dalam juga. Nah, terus habis itu skill 2 Samira ya guys ya. Skill 2 Samira tuh basically kalian akan bisa ngebuat tuh area wind wall. Jadi kayak Yasuo, tapi itu area. Dia bakal menghancurkan semua projectile yang ada di dalam lingkarannya selama 0,75 detik. Dia bisa ngasih damage tuh ada damage ada juga, tapi itu damage-nya kecil banget. Jadi kalian gak usah pikirin soal damage-nya ya guys ya. Dan ini skill yang harusnya kalian maksimalin tuh terakhir. Nah, ini tuh gunanya sebagai kayak utilitas aja wind wall. Karena cooldown-nya tuh juga lama banget kalau kalian lihat. Cooldown-nya tuh sampai 21 detik, bahkan kalau udah levelnya tuh mentok. Nah, terus habis itu kita lihat ke skill 3-nya ya guys ya. Jadi skill 3-nya nih kalau dibaca ya guys, dia tuh ngedash ke musuh, itu tuh ngasih magic damage, dan kalian akan dapat 25% attack speed selama 3 detik. Jadi inget ya, skill 3-nya ini sambil ngedash dia dapat juga tuh attack speed juga. Jadi kalau kalian sambil ngumpulin style-nya dia tuh yang dari EKS, kalian dapat movement speed, kalian dapat attack speed ya, kalian bisa ngedash juga. Dan ini jadinya tuh skillnya ini juga penting banget buat kalian tahu ya. Ini sama persis kayak Katarina, di mana Katarina kan kalau dia dapat kill, dapat assist kan itu skill-skillnya ngereset kan. Ini juga skillnya tuh bakal ngereset kalau misalnya itu yang kalian assist atau kalian kill itu mati, skill 3-nya jadi bisa dipakai lagi. Ini yang harus kalian ingat ya. Nah, habis itu jangan lupa skill 3-nya ini bisa dikombo juga sama skill 1-nya sesuai sama yang dia tulis. Clicking to cast the skill when rushing towards the enemy will cast a firefight. Itu kayaknya tuh maksud dia tuh pas skill 3 ini dipakai sama skill 1, kalian bisa kayak melakukan suatu animasi. Nanti gue bakal kasih lihat kalian, oke? Okay? Nah, terakhir ultimate-nya ya guys ya. Ultimate-nya itu intinya yang paling gampang ya. Kalau lu baca skill ini cuma bisa dipakai kalau misalnya evaluation level-nya tuh udah S, style point-nya lah ya. Nah, ini tuh pada saat dia udah jadi skill S ya, dia akan nembak ke sampai ke 5 surrounding enemy, yang artinya kalian tuh bisa kenain 5 champion tuh sekaligus kalau kalian pakai skill ini ya guys ya. Sebanyak 10 kali dalam 2,23 detik. Setiap tembakannya tuh damage-nya 40% dari physical injury, dan dia bisa ada critical strike di setiap pelurunya. Ini yang membuat Samira tuh
kuat di team fight juga karena dia kalau bisa nyelip-nyelip dan dia pakai ultimate-nya dia kayak jadi kembang api yang ngedamage semuanya. Dia tuh Samira tuh bener-bener kayak Katarina tapi dia tuh Ade. Jadi kita udah ngebacain semuanya ya. Sorry, ini pasti tuh agak ngebosenin buat kalian tapi gue pengen nunjukin ke kalian tuh gara-gara ini bacaannya tuh lumayan ribet. Jadi gue mau kalian tuh fokus bener-bener sama bacaannya dan sekarang kita bakal ngelihat Samira di in-game-nya. Jadi gue harap kalian udah ngebaca skill-skillnya tadi sesuai yang gue jelasin. Sekarang gue mau ngasih lihat lagi pasifnya dan skill-skillnya tapi di sini ya guys pas gue lagi lawan musuh. Nanti gue bakal kayak praktekin gameplay lawan kayak AI juga gitu satu biar kalian bisa lihat actionnya pas lagi in-game. Sekarang kasih biarkan gue menjelaskan deh guys. Jadi pertama kalau Samira nge-auto attack dia akan dapat style point-nya. Jadi kita ngomongin pasifnya dulu ya guys ya. Dan kalau kalian lihat itu tuh ada bar yang kayak keisi-isi terus siap kalian tuh menyerang musuh. Nah itu adalah time limit. Kalau kalian gak menyerang musuh selama bar ini tuh masih ada, ini tuh akan hilang E-nya. Dan puff, hilang lah. Nah, inget ya, kalau lu ada E, kalau lu ada D kayak gini, itu movement speednya Samira tuh akan nambah terus. Dan caranya buat mempertahankan, lu harus selalu menyerang champion. Kalau lu nyerang minion, style point ini tuh gak bakal bertahan juga. Oke, okay? Skill satunya Samira, ini tergantung dari jaraknya guys. Kalau jaraknya deket, dia akan pakai pedang dan damage pedangnya itu tuh sekali lagi lebih sakit. Kalau misalnya tembakan doang tuh cuma 97, tapi kalau pedang ada bonus damage-nya juga. Itu sesuai sama auto attack Samira yang kalau misalnya dia pakai pedang ada extra damage. Kalau pakai tembakan juga itu tuh kurang, ya guys ya. Jadi skill satunya udah dijelasin juga. Nah, skill duanya guys, ini adalah win wall area. Ya, lihat ya guys ya. Tuh kayak gitu. Itu selama 0,7 detik kalian akan bisa menghalang semua proyektil yang mau masuk dari luar ataupun yang di dalam. Dan itu tuh juga ngasih damage, walaupun damage-nya itu emang kecil banget dan itu bukan buat ngedamage sih tujuannya sih. Ini adalah, ini utilitas banget. Dan yang penting yang kalian boleh ketahuin ya guys ya, ini itu bisa ngeaktifin pasifnya tuh si Samira juga. Yang artinya ini tuh bisa dipakai jadi combo. Nah untuk skill 3-nya Samira itu ngedash yang nambahin dia punya attack speed ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini attack speed-nya akan nambah lebih cepet. Kalau misalnya udah lebih pelan, sekarang udah lebih pelan kan. Coba kalau kita pakai skill 3 lagi, auto attack-nya akan lebih cepet kan. Jadi jangan lupa skill 3-nya itu nambahin attack speed-nya si Samira juga. Nah jangan lupa skill 3-nya tuh bisa dipakai sama skill 1, jadi kayak gini. Tuh, kalau kalian lihat itu tuh ada peluru-peluru di belakang kan. Kalau misalnya gue cuma pakai skill 3 doang kayak gitu ya guys ya, 4 damage-nya 48 doang. Tapi kalau gue tak pakai skill 3 dan skill 1, itu tuh ada 2 damage. Ada kayak peluru ya yang kalian tinggalkan gitu di belakang. Oke, jadi udah jelas ya. Dan ultinya Samira, kalau misalnya kalian S-nya udah nyala, gue bakal tunggu sekali lagi biar gue kasih ke kalian ya. Atau attack kayak gini. There, kalian akan bisa jadi kayak kembang api selama 2,2 detik dan ngedamage-in semuanya. Dan kalau misalnya kalian punya critical, peluru-peluru kalian itu juga bisa mengkritikal. Oke, jadi gue udah ngasih tuh skill Samira tuh semuanya ke kalian ya guys ya. Sekarang kita sambil bakal masuk ke satu gameplay bot dan gue bakal coba jelasin deh kayak Samira itu biasa dipakai tuh di mana dan cara mainnya tuh kira-kira di laning gimana ya. Kita mulai dari awal aja. Oke guys, jadi gue bakal coba kasih lihat kalian gameplay lawannya di custom aja sih. Cara main si Samira tuh kira-kira gimana gitu ya. Tapi jujur di awal-awal sebelum kita masuk, gue bakal kasih tahu kalian secara langsung ya. Samira tuh bagusnya dipakai di ADC guys. Dia tuh di ADC dan dikasih support yang agresif banget, terutama punya knockup. Karena Samira kan punya pasif kan, dimana kalau musuhnya ke knockup, Samira bisa klik memperpanjang durasi cooldownnya. Dan itu tuh bisa membuat Samira tuh main agresif dengan aman. Tapi kalau misalnya dia main di solo lane, ada potensi tapi itu bakal jadi sesuatu yang kayak kurang umum lah ya guys. Karena kalau misalnya dia dipakai di kayak mid lane atau Baron, ya dia bakal jadi kayak semacam kayak Vayne Baron lane atau Lucian Baron lane gitu lah ya kira-kira ya. Jadi menurut gue tuh ada kemungkinannya tapi ya begitulah. Jadi kita bakal coba fokus aja di sini. Kita emang bukan main sesuai dan semestinya dan seharusnya gitu ya. Kan seharusnya ini dimainnya di ADC gitu ya, main nama support. Tapi kita bakal coba ngelihat skill-skillnya Samira dan gimana cara dia interaksinya aja gitu sama musuh. Di sini gue pilih tuh musuhnya tuh Varus gitu ya, supaya nanti gue coba bisa blok panahnya dia pakai skill 2 gue gitu kalau misalnya dia nembak. Tapi ini karena dia bot mungkin dia kadang-kadang nggak nembak-nembak. Jadi pertama guys ya jangan lupa Samira itu dia bisa skill satunya itu bisa jarak jauh kayak gitu ya. Dan kalau misalnya dari jarak dekat itu bisa jadi pedang. Jadi ini kebetulan lawan gue Varus jaraknya jauh, gue nggak bisa mainnya tuh terlalu agresif. Jadi kalau misalnya kalian sampai main sama Samira, ya kalian ketahui lah, enak banget. Samira tuh sebenarnya kalau misalnya dia agak kalah agresif pun, dia masih bisa farming dari jarak jauh, terutama pakai skill satunya, yang hampir 2 kali lipat dari jarak auto attack-nya. Oh ya, gue mau farming, Varus. Nah, jangan lupa buat nge-farming ya kalau misalnya kalian main kayak ginian ya.
dan itu Farusnya nembak, gue belum punya skill 2 gue, jadinya gak bisa gue tahan. Nah gini guys, kalau ampe lu mau main Samira ya, lu enaknya tuh kalau mainnya di duo lane, lu tuh ada support yang bisa diandelin. Lu kalau main kayak gini, Samira tuh punya skill 3 buat main agresif, tapi Samira tuh gak ada skill kabur. Kalau lihat gue gak bisa kabur gimana-gimana. Jadi itu kayak bener-bener bergantung, kayak lu sekali masuk lu harus menang. Itu yang ngebuat menurut gue ya, Samira tuh susah main agresif. Gak kayak Corki yang bisa loncat ke belakang, gak kayak si Lucian juga yang kalau dia mau dia bisa ngedash ke belakang. Samira tuh ada kemungkinan bisa ngedash ke belakangnya, tapi ngedash ke belakangnya tuh dia harus sampai di depan minion, jadi dia harus mainnya tuh agresif setengah mati. Jadi misalnya gue bakal coba pressure si Farusnya di sini ya guys ya. Gue coba pressure. Nah kayak gini nih. Jadi kalau sampai posisi gue di sini ya guys ya, gue kayak nge zoning Farusnya kan ya. Gue bisa kayak gini dan gue kabur ke belakang. Nah itu satu-satunya yang cara yang gue pikir tuh kalau misalnya kayak mainnya sendirian tuh bisa kayak gitu. Tapi kalau lu ada support, lu kan nggak perlu main kayak gitu ya guys. Jadi Samira tuh gue tau ya juga dia bakal bisa, kalau misalnya dia sendirian kayak gini doang, dia bakal punya burst damage-nya tuh pas nanti dia udah level 5 sekalian kayaknya sih. Habis itu kalian jangan lupa ya guys, Samira tuh kalau misalnya dia naik style point-nya gitu ya, dan dia tuh nambah movement speed, jadi itu gue bisa pakai buat ngejar-ngejar musuh. Dan kalau misalnya skill 3-nya aktif juga, itu kalian akan punya attack speed tambahan, jadi itu bisa ngebuat kalian tuh cara nge-all-in juga. Makanya sekali lagi, menurut gue tuh Samira kurang enak dipakai di solo lane, karena kalau skill 3-nya kalian pakai buat kabur, ya attack speed-nya buat apa dong, ya? Jadi lebih enak kalau emang kalian tuh main sama support, atau nggak kalian tuh lagi di gank. Kalau kalian di gank sama orang yang punya knock-up gitu, terutama ya, sama Riven gitu knock-up, itu Samira kelihatannya tuh bisa shine banget. Jadi kita udah level 5 ya guys ya, kalau gue mau bikin sih Farusnya coba nge-push ke lane kita sekarang ya, biar nanti gue bisa ngasih lihat kalian tuh kalau misalnya gue pakai full kombonya itu kira-kira kayak gimana. Kebetulan guys, gue tadi lagi cuma nungguin si Farusnya nge-push, tapi abis itu kalian bisa ngeliat kan, itu skill 2 gue tuh persis kayak win wall gitu ya. Kita sambil nungguin si Farusnya nge-push dulu, gak apa. Oke, kira-kira di sini lah ya, coba ya guys ya. Auto attack kayak gini, nyalain skill 2, masuk. Jadi kebetulan itu si Farusnya yang salah, dia masuk dulu. Tapi lu lihat gak sih guys, itu tuh gue nge-stacknya tuh udah cepet banget. Tapi ada salah satu, gara-gara skill 2 gue tadi tuh gak masuk ke jaraknya dia, gue gak bisa langsung pakai ultimate-nya. Gak apa-apa, tapi kalian udah ngeliat kan, jadi itu cara gak tepat memakai ultimate-nya. Dan next gue bakal ngasih tuh cara tepatnya ya guys ya. Kita pulang dulu, kita beli item, nanti kita coba lagi ya guys ya. Nih guys, jadi mumpung kita sore ini lagi ngetes aja ya, gue bakal kasih lihat nih sore, gue tahu cara buat ngekombo tercepat pakai Samira itu kayak gimana. Jadi lu bisa mulai ya guys, lu bisa tuh pakai auto attack skill 1, nyalain skill 2 pakai skill 3, udah kayak gitu, dan pakai ultimate-nya aja. Lu kalau mau lihat slow-mo tuh gue bakal kasih lihat lagi. Auto attack skill 1, nyalain skill 2 pakai skill 3, udah kayak gitu, dan pakai ultimate-nya. Jadi gitu ya guys ya, coba gue bakal coba kasih lihat ke kalian. Misalnya kayak 1, 2, aduh dia menjauh, pakai skill 2. Tuh, kalian lihat gak? Nah, itu merupakan tuh combo yang perfect banget. Tadi gue coba tuh buat kasih lihat kalian, itu udah perfect banget. Nah, itu tuh cara kayak bisa nyalain tuh ulti Samira tuh cepet. Malah sih Samira tuh nggak bagus sih kondisi satu lawan satu, tau nggak sih? Samira tuh bagus sih kondisi teamfight. Jadi mirip kayak Katarina, itu tuh bener-bener mirip sama Katarina. Tapi di sini gue udah ngasih lihat ke kalian lah ya, gimana kira-kira tuh Samira dipakainya. Jadi kan kalian udah tahu kan dari tadi gue udah pakai kan, skill satunya tuh bisa buat ngefarm dari jarak jauh. Kalau dia nggak mau pakai dari jarak dekat, itu jadinya kayak pakai pedang kayak gini. Skill 2-nya itu buat bisa ngehalangin projectile. Gue udah ngasih tahu juga kalau misalnya kalian pakai skill 3, kalian nambah movement speed, nambah attack speed. Jadi itu saatnya kalian main agresif kayak gitu misalnya guys ya. Dan gue udah kasih tahu juga kalau misalnya kalian pakai ultimate-nya, itu tuh kayak petasan yang itu merupakan damage burst yang gede banget. Gue bakal kasih lihat kalian tuh kombonya sekali lagi lah buat si Farus lah. Gue bakal refresh kita berdua. Dan abis itu kayaknya video ini bisa dibilang udahan aja, karena tuh jujur Samira tuh emang enak bangetnya dan keren bangetnya tuh kalau kalian pakai bener-bener di 5 lawan 5 di team fight. Wah, dia tuh bisa bersinar banget guys. Mau pentakill pakai Samira tuh lumayan gampang. Dan jangan lupa skill 3-nya itu kriset kalau musuhnya mati. Oke, ayo kita pancing Farus yuk. Nah, kayak gini pakai ultimate. Dan skill 3 gue udah kriset. Jadi kalian udah lihat lah ya, kira-kira Samira tuh kombonya tuh bisa dipakai kira-kira kayak gitu. Dia dimainnya di ADC. Dan
Ya, dia tuh menurut gue tuh lumayan butuh fast hand sih buat main Samira sih, karena dia benar-benar mirip kayak Katarina, dan tapi bahkan lebih ribet sedikit dari Katarina karena lu harus memastikan lu punya yang S-nya itu. Jadi main pakai Samira itu bisa dibilang lumayan susah, gara-gara lu tuh timing masuk ya, lu kan ADC ya, tapi lu harus masuk ke tengah-tengah champion musuh. Makanya itu, sebenarnya nanti kalau kita udah dia benar-benar keluar, gue baru coba bakal bikin guide-nya pas gue ngeliat orang jago. Tapi gue yakin tuh survivability rune, survivability item itu gitu ya bakal bagus tuh. Kayak misalnya kayak lu kalau ngebikin kayak semacam Dead Dance bisa cocok. Lu kalau rune-nya tuh bikinnya tuh kayak Triumph itu juga bisa cocok juga. Tapi itu nanti aja. Untuk hari ini kita ngomongin perkenalannya aja, dan kalian udah ngeliat kan Samira tuh kira-kira tuh bisanya tuh gimana aja. So ya, yeah, cukup perkenalan video Samira hari ini. Kalau misalnya ada yang kalian belum ngerti soal si skill-skillnya, kalian bisa baca lagi tuh yang di awal yang gue udah kasih kalian ya. So ya, yeah, I hope you guys enjoy the video and I'll see you guys next time. Bye!